Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar aw kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma ba'. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat pada pagi ni dapat lagi kita bersama-sama untuk kita teruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita. Sekian lama kitab ni apa ni kita tidak sambung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pagi ni insyaallah kita sambung. Yang mana kita terhenti dahulu pada topik berkaitan dengan kitab nikah. Kita berhenti pada kitab pada menyatakan perkara berkaitan hukum hakam berkaitan dengan nikah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama kita dah ambil dirahmati Allah berkaitan dengan syurut syurut fi nikah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, secara umumnya syarat disebut dalam hadis Nabi SAW, An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa syurut an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furush. Disebut dalam hadis ni yang pertama tentang mati Allah. Jangan saya bukakan dia punya yang Arabnya. Uqbah bin Amir menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya persyaratan yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat adalah persyaratan nikah yang menghalalkan bercampur dengan seorang wanita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab berkaitan dengan syarat dalam bab nikah ini kita dah bincangkan sudah saya lama dah dahulu. Pada dasarnya, apa sahaja syarat selagi mana tidak bertentangan dengan syarak boleh diterima secara umum. Syarat selagi mana tidak bertentangan dengan syariat maka boleh diterima dalam bab nikah, katakan. Dan dalam hadis ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah seorang dia ataupun kedua-dua suami dan isteri wajib menunaikan syarat yang telah telah termenterai di antara kedua-duanya. Contohnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, syarat suaminya tidak boleh berkahwin lebih daripada satu, contoh tambahan, syarat tambahan. Ini bukan syarat yang ada syarat nikah pun tu ataupun rukun nikah dan sebagainya, syarat tambahan. Maknanya kita kata seperti mana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, seperti mana yang berlaku di antara Ali bin Abi Talib dan Fatimah Zahra radhiyallahu anhuma. Maka tidak bila syarat tersebut nanti Allah Subhanahu wa taala telah diterima, maka wajib ke atas suaminya melaksanakan apa yang telah disyaratkan kedua-duanya selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syariat. Menambah syarat pada mahar ataupun tempat tinggal, suami kena sediakan tempat tinggal sekian, maka wajiblah kata-kata untuk suaminya menunaikan setelah syarat itu diterima, setelah berlakunya pernikahan. Dan begitu juga suami boleh mensyaratkan istrinya begini, selagi mana tidak kita kata tidak bertentangan dengan syariat. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala,
Hadis ini kita kata seperti mana yang saya katakan tadi, jika syarat tadi bertentangan dengan syariat, antara syarat yang apa ni yang bertentangan dengan syariat, contohnya tuntar mati Allah Subhanahu wa taala, la yahillu imra'atin tas'al talaq akhtiha, maknanya tidak bolehlah syarat tadi dengan, engkau nak nikah dengan aku boleh, syaratnya mesti ceraikan kakak dia. Contoh katakan satu perkara yang tidak boleh berlaku. Tidak boleh berlaku kata perkara tersebut disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis seorang perempuan itu tidak halal baginya untuk meminta agar calon suaminya mentalakkan kakaknya ataupun adiknya jika bermahu dia, jika suami bakal suami ataupun lelaki itu mahu berkahwin dengan dia. Maka dalam ayat Allah Subhanahu wa taala syarat tersebut tidak dibenarkan. So pihak yang berwajib ketika itu ataupun qadhi yang menikahkan melihat dahulu syarat-syarat tersebut sebelum dilaksanakan ketika dalam pernikahan katakan ataupun ketika akad. Ada tak syarat-syarat? Nak macam contoh biasanya kita kat Malaysia ni kita kata dalam bab adanya hantaran adanya berapa bentuk hantaran tak? Hantaran-hantaran itu kalau dijadikan syarat bagaimana katakan adakah dia bertentangan dengan syariat. So kalau tidak bertentangan dengan syariat maka dibenarkan menambah mahar. Katalah kita biasanya kalau Selangor ni berapa mahar dia? Berapa Selangor? Ingat? Ha? 300. Aman ingat. 300 tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kata apa ni nak tambah, misalnya kata suami isteri mensyaratkan tambah daripada 300, tak ada masalah. Dibenarkan. Wallahu a'lam. Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, dia kata wassahih alladhi 'alaihi akthar nusus Imam Ahmad wa 'alaihi akthar salaf anna ma yujabu 'aqd li kulli wahid min zawjin 'ala akhar kan nafqa wastimta' والمبيت المرأة وكاستمتاع الزوج ليس بمقدر بل مرجع في ذلك إلى العرف كما دل عليه كتاب السنة. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, dan sahih seperti mana yang ditunjukkan ataupun yang dihujahkan oleh kebanyakan dalil-dalil Imam Ahmad. Sorry, wassahih alladhi alihi akthar nusus Imam Ahmad. Maksudnya kebanyakan pandangan yang sebenarnya apa yang tepat, yang betul dia kata dan merujuk kepada nas-nas ialah pandangan Imam Ahmad dan juga kebanyakan ulama salaf yang mewajibkan akad setiap seorang daripada suami isteri tadi. Benda-benda yang contohnya normati Allah Subhanahu wa taala nafkah berapa kita kata tempat tinggal bagi isteri macam berapa jumlahnya berapa rumahnya bersama mana dan sebagainya, dan keseluruhan itu pada dasarnya tidak ada penetapan dari segi syarak maharnya ke apa ke, tidak ada penetapan khusus daripada syarak. Maka ianya kembali kepada uruf. Pernah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nak menetapkan mahar, katakan maka tidak. Tetapi sebagai guide saja. Sebab tu kalau penetapan itu hanya sekadar guide, bukan maknanya tetap mesti, katakan tidak. Boleh tambah dan barangkali boleh dikurangi. Boleh dikurangi, katakan berdasarkan keadaan uruf. وَلَهُنَّ مِثْلُ عَلَيْهِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ dalam surah Al-Baqarah ayat 228 bagi mereka itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, makna bila merujuk kepada kita kata urusan tadi merujuk kepada hendaklah merujuk kepada bil ma'ruf uruf, bagaimana keadaan uruf. Kalau urufnya itu tuan mati Allah begini dan begini maka ikutlah uruf tu lebih baik. Kita kan
dan melihat juga kepada kemampuan suami tadi bagaimana, tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata hudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Dalam perihal dalam urusan yang lain, seorang wanita yang mengambil, ingin mengambil duit istrinya, duit suaminya dalam keadaan dengan cara tanpa izin lah istilahnya, katakan. Kerana apa? Kerana suaminya tak beri cukup apa yang sepatutnya dia dapat. Tapi bukan suaminya tak mampu. Suaminya mampu, lebih mampu, tapi suaminya kedekut sikit, katakan. Boleh tak suami istrinya tadi mengambil tanpa apa ni, kita kata pengetahuan si suami tadi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut, khudhi ma yakfiki wa walidiki. Ambillah, boleh ambil tapi cukup-cukup untuk mencukupi di kamu dan anak kamu. Jangan ambil lebih, kata. Ada biasanya normal seorang suami tadi memberi nafkah kepada isteri sebulan 2000, tapi dia tak bagi 2000. Boleh si isteri tadi mengambil jika suaminya tadi berkemampuan untuk dia mengambil cukupkan 2000 sebulan. Contoh, katakan, harus di situ. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya hadis yang berikutnya, An Abdullah ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صدق. لابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ورسول من ترك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملارن نكاح شغار. Apa dia nikah syighar? Nikah syighar ialah jika si A bersedia menikahkan anak perempuannya dengan si B, dengan syarat si B bersedia menikahkan anak perempuannya dengan si A dan kedua-duanya tanpa mas kahwin. Kedua-duanya tanpa mas kahwin. Ni silang lah, bersilang kata. Kau kahwinkan anak kau dengan aku kahwinkan anak aku dengan kau. Hanya itu, tanpa mahar, katakan. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, nikah ini dianggap sebagai nikah yang fasid. Nikah yang fasad ataupun nikah yang rosak, nikah yang tidak sah. Wallahu alam. Dan illah pengharaman dan rosaknya nikah tadi, normati Allah, tidak ada disebut ataupun tidak ada mahar. Mahar kita dah tahu antara perkara yang wajib diberikan kepada wanita. Maka bila tidak ada disebutkan mahar tadi ataupun tidak, berkata tidak disebut, tidak diberikan mahar itu kepada apa ni, kepada sang isteri, maka normati Allah, pernikahan itu dianggap sebagai fasad ataupun rosak. Dan pernikahan inilah antara pernikahan yang berlaku di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, wallahu'alam. Kita kata bentuk, satu bentuk kezaliman lah yang berlaku pada zaman jahiliyah. Nikah ini antara bentuk-bentuk kezaliman yang berlaku pada zaman jahiliyah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, nikah syighar, kata Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, ikhtalafat riwayat an Malik fi man yunsabu ilaihi tafsir syighar. Dalam hadis tadi disebut syighar an yuzawijar rajulu ibnatahu. Adakah itu termasuk dalam lafaz hadis ataupun tidak? Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, telah berlaku perbezaan pandangan tentang khilaf tentang riwayat Imam Malik. Siapa punya kata-kata asyghar an yuzawijar rajul syghar itu ialah seorang lelaki menikahkan anak perempuannya dengan syarat dia menikahkan orang yang apa ni si B tadi menikahkan anak perempuannya.
Jadi dia ada syarat di situ dengan mati Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang kata? Adakah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Imam Malik? Wa bihadza qala Asy-Syafi'i. Kebanyakan ulama menyatakan bahawa tidak menisbahkan kata-kata itu kepada sesiapa. Faqad qala la adri at-tafsir 'an Nabi aw 'an Ibn Umar An-Nafi' aw 'an Malik. Aku tak tahu. Yang kata Imam Syafi'i, dinukilkan daripada Imam Syafi'i, aku tidak tahu adakah tafsirannya datang daripada Nabi ataupun datang daripada Ibn Umar ataupun datangnya daripada Imam Nafi' ataupun datangnya daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wa ja'ala ba'dahum min tafsir Nafi' wa laysa khassa bil imnah bal kull mawliyah. Wallahu a'lam, tidak ada khilaf di sisi ulama. Maka ijma' para ulama' nikah syara ini dianggap sebagai nikah yang haram dan nikah yang batil ataupun fasad. Fa inna Abi Hanifa anna nikah yasihu wa yafrud laha mahar mithil. Dan di sisi Imam Abi Hanifa nikahnya sah. Dan nikahnya sah dan difardukan ke atasnya mahar. Mahar di kena letakkan mahar lah. Kena bayar mahar. Walaupun tak disebut tapi wajib ke atasnya bayar mahar. Inda Syafi'i dan juga Imam Ahmad bahawa nikah ini tidak sah. Kerana dia membawa kepada kerosakan ataupun dia anggap fasid mengatakan. Wallahu a'lam. Seterusnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر أهلية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada saat perang Khaybar. Beliau juga melarang daging keldai, peraan yang jinak, mengatakan. Hadis yang ke tiga kita pada pagi ini ialah larangan nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah nama Allah Subhanahu wa taala ialah an yatazawwaj ar-rajulu al-mar'ah ila al-ajal. Menikahi perempuan untuk tempoh tertentu. Untuk tempoh yang tertentu tanpa had. Mungkin sehari, mungkin dua hari, mungkin tiga hari dan sebagainya. Pada awal Islam, nikah mut'ah ini dibenarkan. Kerana nurmati Allah Subhanahu wa taala keperluan dipanggil darurat. Dan akhirnya nurmati Allah Subhanahu wa taala dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana disebut dalam hadis sahih ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga dalam hadis ini yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari ataupun sahih Muslim ini, kata daripada Ali bin Abi Talib, Nabi melarang nikah mut'ah, katakan. Walaupun Syiah hari ini mendakwa dengan mati Allah nikah mut'ah masih lagi betul boleh dilaksanakan dan sebagainya, tapi hadis ini hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib sendiri menyatakan bahawa nikah mut'ah adalah haram, mengatakan. Wallahu a'lam. Kerana nurmati Allah, antara selain daripada sebab punca berkaitan dengan hadis ini adanya larangan daripada Nabi SAW, hadis ini perbuatan nikah mut'ah ini membawa ikhtilatil ansab, boleh menyebabkan berlakunya kita kata pencampuran benih suaminya yang berlainan banyak perkara-perkara yang berlaku yang menyerupai mut'ah ini, iaitu antaranya ialah pelacuran dan sebagainya. Ini bahaya dalam mati Allah dalam masyarakat, boleh berlaku waliyazbillah katakan dalam khususnya boleh penganut-penganut Syiah, kita kata, yang mengamalkan nikah mut'ah.
Baik itu kita kata kadang-kadang bagi setengah pengikut-pengikut ataupun pemimpin-pemimpin Syiah mengatakan sendiri mereka tidak membenarkan anak mereka di mut'ah. Mereka tidak membenarkan isteri mereka di mut'ah. Tetapi mereka menjalankan mut'ah dengan anak-anak orang lain dan juga isteri-isteri orang lain. Kata. Jadi ini dalam Allah Subhanahu Wa Taala satu secara fitrahnya manusia itu tidak akan membenarkan anaknya dimut'ahkan sebagai ibu bapa, katakan tidak membenarkan. Tapi disebabkan oleh syahwat dan sebagainya, nafsu ada sebagainya itu juga tetap membenarkan waliyazbillah. Nak menunjukkan di sana dalam Syiah sendiri nurmati Allah Subhanahu Wa Taala bila ditanyakan kepada pemimpin-pemimpin Syiah dan sebagainya, kita kata adakah mereka rela untuk anak mereka itu dimut'ah? Sebagaimana menjawab tidak, kata. Walaupun dalam masa yang sama mereka membolehkan mut'ah itu dilakukan. Jadi di sini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala lihat apa kerosakan yang berlaku dalam fatwa yang dikeluarkan oleh golongan ulama Syiah dan sebagainya ataupun pemimpin-pemimpin Syiah dalam menyatakan kebenaran mut'ah itu. Wallahu a'lam wa niyazbillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ketiga ini jelas menunjukkan pengharaman nikah mut'ah dan kebatilannya. Seperti mana yang telah disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid, fuqaha ul ansar kulluhum ala mana. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, fuqaha semua negara, kulluhum ala mana, mereka semua melarang pernikahan secara mut'ah. Ada wallahu a'lam. Maksudnya nikah mut'ah secara untuk tempoh tertentu. Ya betul, pada awal Islam dibenarkan untuk darurat, tetapi nama Allah Subhanahu Wa Taala telah dimansuhkan perbuatan tersebut dengan nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan mati Allah, dalam hadis tersebut juga larangan makan daging unta, memakan daging keldai. Kita ada dua bentuk keldai. Dipanggil keldai ahli dan keldai yang dipanggil keldai bari, ataupun keldai satu lagi lah katakan. Kalau keldai yang diharamkan ini, yang haram makan ialah keldai yang dibela, yang digunakan untuk tujuan pengangkutan dan sebagainya katakan. Tapi kalau dipanggil himar wahsyi, himar wahsyi ataupun keldai yang hidup liar katakan, dalam di hutan dan sebagainya ataupun di padang pasir apa semua, maka itu dibenarkan makan. Dibenarkan makan. Wallahu a'lam. Fa hiya halal. Kalau himar wahsyiyah fa hiya halalun bil ijma'. Kalau himar wahsyi dibenarkan, kalau himar yang ahli tidak dibenarkan. Fa in fa hiya rijsun. Najis katakan. Wallahu a'lam. Kalau himar wahsyi dibenarkan. Wallahu. Baik. Antara faedah yang kita boleh ambil dalam hati Allah daripada hadis ini juga ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, an rajulin yasirul fil bilad wa yakhafu an yaqa fil ma'siyah, fa hal lahu an yatazawwaj fi muddati iqamatihi fi tilka al bildah baldah fa idza safara talaqa min tazawujiha. Ada seorang bertanya kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seorang yang lelaki yasiru fil balad, dia pergi ke sebuah negara melancong atau bekerja ataupun sewaktu dengannya belajar ke ataupun apa saja reason, dia pergi ke negara tersebut dan takut, risau kalau duduk lama ni ataupun tugas dia ni lama, kalau lama-lama takut dia melakukan maksiat. Jadi boleh tak diberkahwin sepanjang tempoh keberadaan di sana? Katalah dia duduk sana 4 tahun, boleh tak dia berkahwin dalam tempoh masa 4 tahun di sana? Fa iza safara talaqa min tazawujiha.
طلق من طلق فإذا سافر طلقها. Kalau lepas dia apa ni, kalau dia nak musafir balik ke Malaysia contohnya, dia ceraikan isteri dia. Apa hukum? Fa ajaba bi anna lahu an yatazawwaj. Maka kata Imam Ibn Taymiyyah, Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, dia hendaklah ataupun dia dibenarkan berkahwin, tetapi nikah yang mutlak, bukan nikah yang meletakkan syarat. Meletakkan syarat, sebab mut'ah diletakkan syarat, dia letakkan tempoh. Maka ini dalam hati Allah Subhanahu wa taala tidak, jangan meletakkan syarat. Walakin ala ayyan kiha nikahan mutlaqan yumkinu min imsakiha aw tatliqiha in syaa. Boleh dia bila-bila nanti lepas dah nikah pulang pada dia lah. Tapi untuk meletakkan apa ni tempoh dalam akad atau sesuatu dengannya, maka tentu rahmati Allah Subhanahu wa taala ianya menyerupai nikah yang mut'ah. Wa in nawa talaqaha hatman inda qida'i safarihi kariha fi mithl dhalik. Kalau diniatkan talak, dah awal-awal lagi dah niat, aku nak balik besok, aku talakkan lah, ceraikan lah, maka kat sini hukumnya makruh. Dia niat, ada niat, tapi dia tak tulis kat, ataupun dia tidak syarat, dia tak letakkan syarat, maka perbuatan itu dianggap sebagai makruh. Dan daripada sudut kesahihan nikah tersebut, ada khilaf lah juga di sisi ulama, wallahu a'lam. Ada yang kata tidak boleh kerana dia menyerupai nikah mut'ah. Ada yang kata benar, boleh dibenarkan, kata. Dengan syarat tadilah saya sebut tadi, seperti mana yang sebut dalam mazhab Hanbali juga, ada pandangan yang sama seperti apa yang disebut oleh Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala untuk nikah yang tadi, kita kata nikah untuk tempoh, nikah dalam yang soalan yang disebut oleh Ibn Taymiyyah tadi, antara pandangan yang mengatakan ialah pertama sekali, qila annahu nikah jaiz, nikah yang dibenarkan, boleh. Yang kedua, nikah yang haram kerana menyerupai nikah mut'ah. Dan yang ketiga adalah hukumnya makruh sahaja, tidak sampai jatuh tahap haram, dengan syarat kita kata tidak meletakkan tempoh ataupun syarat meletakkan tempoh dalam akad ni nikah tadi, nak mengelakkan persamaan dengan mut'ah, kata. Wallahu a'lam. Tetapi dan nikah kalau kita nikah cara ini, orang perempuan tadi akan samalah. Maknanya bila lepas nikah seminggu diceraikannya isterinya tu, katakan iddah tetap samalah. Dia bukan makna tak ada iddah, dia tetap ada iddah, katakan. Wallahu a'lam. Itu sedikit perbezaan di antara apa ni Syiah dan juga nama Allah Subhanahu wa taala pernikahan yang saya ceritakan ataupun soalan yang diberikan kepada Ibn Taymiyyah tadi. Wallahu a'lam. Wa sahih ada an hadha laysa bi nikah mut'ah wa la yuhram. Bahkan kalau muallif ataupun syarah kitab hadis kitab ni, dia menyatakan bahawa dan yang sebenar-benarnya ialah larangan apa ni nikah seperti ini bukanlah nikah mut'ah dan tidak dihukumkan haram. Wallahu a'lam. Ada seperti mana yang disebut oleh perjumhur ulama, nikah ini adalah dianggap sebagai nikah yang sahih. Berbeza dengan istilah orang yang muhallil, pencina buta dan sebagainya, yang itu lain, katakan. Istilah Melayu kita cina buta ke nikah mut'ah ke nama Allah Subhanahu wa taala, ini itu adalah
tak sama dengan apa yang disebutkan soalannya tadi kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Ijma' ulama mengatakan bahawa haram nikah secara mut'ah. Cuma khilaf mereka, khilaf para ulama bila waktu pengharaman. Berdasarkan asar yang ada, mereka menyatakan bahawa para ulama, sebagian ulama mengatakan pengharaman nikah mut'ah ini ketika dalam peperangan Khaybar. Berdasarkan hadis yang ada lah. Wallahu a'lam. Ada juga berpandangan bahawa ianya nikah mut'ah ini tidak diharamkan kecuali ataupun tidak diharamkan sehingga hari pembukaan Mekah. Wa ba'dhum yara annaha lam tuhram illa yawm al-fath. Maka sebagian ulama berpandangan bahawa nikah mut'ah ini diharamkan saat ataupun pada hari pembukaan Mekah. Maka sebelum pembukaan Mekah itu adalah hukumnya harus. Wa yaquluna inna Ali radhiyallahu anhu lam yurid fi hadha al-hadis an at-tahrim lam yurid fi hadha al-hadis an at-tahrim mut'ah waqa'a ma tahrim luhum al-humr al-ahliyah. Dia kata mereka berpandangan bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidak menyatakan bermaksud dalam hadis ini menyatakan pengharaman nikah itu berlaku sama dengan pengharaman apa ni kedai belaan pada hari Khaybar. Adapun dan diletakkan dalam satu ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu itu sebagai tindak balas ke atas jawapan ataupun ke atas apa ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berpandangan bahawa masih lagi dibenarkan nikah mut'ah itu. Begitu juga nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan daging ahliyah, daging himar belaan. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada awalnya kita kata dia menyatakan nikah mut'ah itu dibenarkan untuk tujuan darurat, dalam keadaan darurat. Tetapi bila dikhabarkan ataupun dinyatakan kepada beliau tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan Nabi sallallahu, maka dia patuh. Dia apa? Patuh. Dia kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Was-shawab," dan yang sebenar-benarnya adalah pengharaman nikah mut'ah ini dan pengharusannya, katakan waqa'a marratayn fa kanat mubaha qabla al-khaybar, berlaku dua kali, iaitu pengharaman nikah mut'ah ini ataupun fa kanat nikah mut'ah ini pada asalnya harus, iaitu sebelum peperangan Khaybar kemudian diharamkan. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala ubihat 'am al-fath, kemudian dibenarkan kembali kepada ketika hari pembukaan Mekah pada tahun pembukaan Mekah, kemudian diharamkan kembali dengan pengharaman yang selama-lamanya, tahriman muabbada. Qala wala mani' min tikrar al-ibahah, itu kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, iaitu pengharaman dan pengharusan itu berlaku dua kali, katakan. Dan akhirnya pengharaman secara nama Allah Subhanahu wa taala katakan selama-lamanya. Ini nikah yang dipanggil nikah yang haram, iaitu nikah yang mut'ah, katakan. Wallahu a'lam. Kemudian tentang nama Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكه الأيم حتى تستعمر ولا تنكه البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكتها.
daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dinikahi seorang perempuan yang janda itu kecuali dia memberi keizinan ataupun hatta tustamar, sehingga diminta, maknanya kita kata tustamar, kalau kat sini kita kata seorang janda tidak boleh nikahkan sebelum diajak tustamar ni dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu dia kata talabul amr, fal makna la yuqan alaihi illa ba'da talabul amr minha wa amr biha, maknanya kebenaran dia mesti mendapatkan kebenaran daripada janda tadi. Maknanya bukan kita kata wali, tidak, wanita tersebut sendiri dia ada hak untuk diri dia. Ada wala tunkahul bikru hatta tustazan, dan tidak dinikahi seorang wanita yang merupakan anak dara sehingga diminta ataupun sehingga diminta persetujuannya, sehingga diminta persetujuannya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, macam mana yang dikatakan persetujuan wanita yang perempuan yang anak dara tadi katakan? Qala antaskuta, cara dia ialah jika kita kata setuju tak nak kahwin ni, katakan dia senyap je, itulah tanda dia setuju, katakan antaskuta. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita katakan akad nikah ni akad yang kita kata akdun khatir. Maknanya kita kata akad yang bahayalah kita katakan. Sebab dia silap hari bulannya. Contohnya kita katakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata salasun jid wa khazluhun najid. Tiga perkara tak dibuat main, antaranya nikah. Ada satu cerita, ini cerita dekat negara Arab. Iklan lah, dia buat iklan, tapi sebenarnya cerita tu adalah sebenarnya kalau berlaku dalam masyarakat. Seorang guru mengajar tajuk berkaitan dengan nikah katakan. Maka nama Allah Subhanahu wa taala dibuat misal anak perempuan dia. Dia bagi contoh. Maknanya dia kata saya ada anak perempuan. Kemudian dia kata dia nak nikahkan salah seorang daripada anak murid dalam kelas, dia kata. Dia sebutlah lafaz akadnya macam mana. Ada calon suaminya, ditentukan siapa di kalangan lelaki yang ada dalam kelas tu. Maka benar macam Allah Subhanahu wa taala, dalam proses itu berlakulah akad. Bapaknya sendiri iaitu ustaz yang mengajarnya, muallim gurunya, dengan calon suaminya katakan, dan calon isterinya iaitu anak perempuan kepada gurunya tadi kata. Dan bila berlaku nama Allah lafaz akadnya tadi, budak lelaki ni nama Allah Subhanahu wa taala, dia kata saya terima menikahnya sekian. Orang lain yang ada dalam tu semua cakap sah belaka. Di sini nama Allah datang kemusykilan, katakan sah ke nikahnya ustaznya tu, katakan. Jika kita katakan cukup syaratnya, maka nikahnya tadi dianggap sah, kata. Sebab itu perkara nikah ini tak boleh dibuat main, kata. Salasun jid wa khazluhun najid, dia kata tiga perkara yang tak boleh buat main, antaranya ialah nikah. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, hadis ini
untuk wanita yang yang apa ni, yang wanita yang yang apa yang merupakan janda ni, kalau kita, kalau seorang itu berhajat untuk berkahwin dengan seorang janda, mengatakan maknanya di situ kebenaran untuk pernikahan itu balik kepada janda itu sendiri. Dia setuju ataupun tidak, maka bukannya kepada wali dia, balik kepada apa ni, persetujuan janda itu sendiri. Nah, berbanding dengan dengan apa ni, seorang yang yang bikir, seorang yang yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, anak dar kata. Di sini kita kata nah an nikah al bikr qabla istizanya wa muqtada talab idnya an nikah an nikaha biduni batil bidunihi batil aidan, kata. Di sini nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita itu berbanding, berbeza dengan nikah seorang apa ni, anak dara tadi hanya perlu mendapatkan keizinan, keizinan, tetapi bukanlah makna perempuan tadi yang anak dara dia ada pemilikan, untuk dia ada hak kuasa veto 100% untuk tolak ataupun tidak, sebab di sana ada kita kata wali, kata, ada keizinan wali kata. Wallahu a'lam. Jadi itu yang yang akan dikupaskan dalam hadis ini. Yang pertama sekali, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Larangan nikah seorang apa ni, janda tadi, qabla istimariha wa talabaha dhalika, maknanya sebelum mendapatkan kebenaran ataupun sebelum maknanya si janda tadi mengatakan ya untuk bernikah, katakan. Dan di sini dikatakan seorang janda itu memiliki hak 100% ke atas dirinya untuk dia menikah ataupun menolak, katakan. Wallahu a'lam. Maka kalau tidak mendapatkan kebenaran ataupun apa ni, kita kata permintaan si janda tadi untuk menikah, maka tuntutan mati Allah, nikah tadi dianggap sebagai batil. Baru letakkan situ. Yang kedua, katakan nikah anil bikr qabla istizaniha wa muqtada talab idni anna nikaha biduni batil aidan. Nikah yang kedua, perkara yang kedua ialah larangan menikahi seorang wanita yang yang merupakan gadis anak dara. Dilarang kita nikah dengan mereka sebelum mendapatkan keizinan wanita tersebut. Dan caranya tadi ialah kita kata apa ni, meminta keizinan, dan caranya ialah mereka senyap. Kalau mereka tak setuju, mereka kena bercakap lah. Tak perlu senyap je, kerana senyap itu tanda setuju. Wallahu'alam. Qala Ibn Daqiq al-Aid, al-istizan innama yakunu fi haqqi man lahu izin wala idzin lis-saghirah fala takunu dakhila tahta al-irada. Kata Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah taala, keizinan itu bagi yang mampu untuk beri keizinan. Maknanya di sini kanak-kanak tidak disyaratkan mendapat keizinan sebab dia ada wali, walinya yang membenarkan. Maka wali berhak untuk sama ada benarkan ataupun tidak. Maka dikhususkan keizinan ini bagi perempuan-perempuan yang ataupun anak dara yang telah baligh. Wallahu a'lam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan yang lama, ustuhibba an la tazawwaja bikr saghir saghira hatta tablaw hatta tublaw wa tustazan. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang lama, katakan Imam Syafi'i kata, aku galakkan ataupun digalakkan seorang wanita, seorang perempuan yang kecil, gadis yang kecil juga
diberitahukan akan perkahwinan tersebut dan meminta izin. Wallahu a'lam. Dan orang perempuan yang gadis ataupun anak dara ini, memang sifat mereka ialah kita kata haya, malu. Fala takunu muwafaqatiha bi amrin kathayyib, katakan. Kalau anak janda kata mesti mendapat kebenaran secara bertulis ataupun secara verbal, katakan. Tapi kalau anak dara cukup mendapatkan keizinan daripadanya apabila dia senyap, tak bercakap apa. Kalau anak janda tidak. Janda mesti kena kata sama ada dengan suara betul ataupun dengan cara bertulis, katakan. Wallahu a'lam. Yang ke seterusnya kita kata la yakfi fi isti'mar al-thayyib isti'zan bikin mujarrad ikhbar bizwaj bal labudda min ta'rifiha bizawj ta'rifan tamman wa an sinni wa jamali wa makanati wa nasabi wa ghinahi wa amali wa didd hadhi al-ashya' wa ghair dhalika mimma fihi masrahatin laha. Dia kata tidak cukup untuk mendapatkan keizinan kebenaran nikah daripada janda tadi ataupun kebenaran suju nikah daripada seorang gadis tadi dengan hanya mengkhabarkan kepada dia akan perkahwinan. Tak boleh cara cukup ada orang datang minang, nak tak? Cakap macam tu saja tidak cukup. Izinan macam tu tidak cukup. Dia kena jelaskan sejelas-jelasnya. Maknanya kena kenalkan dia, siapa lelaki tersebut, bagaimana umurnya, berapa, handsome tak handsome, kedudukan dia, keturunan dia, kaya ke tidak, miskin ke, belajarnya tahap mana, kena perjelaskan kepada janda tadi dan juga kena perjelaskan kepada wanita yang gadis tadi. Tapi kalau semuanya dia dah kenal, dah tahu, tak payahlah, kan? Kalau dia kenal tak payahlah, kan? Dan kebanyakan hari ini semua dah berkenalan terlebih dahulu, kan? Bandingkan dulu. Ada. Katakan tak kenal. Ada. Masa di Pinang itulah baru kenal, katakan. Tak baru tahu. Ini beza zaman nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Qala Syekh kemudian nama Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya khilaf ulama, ليس هناك نزاع بين العلماء في ان البالغه العاقله الثيب لا تجبر على النكاح ودليل ذلك واضح. Tidak terdapatnya khilaf, tak ada khilaf di sisi ulama. Seorang janda yang telah baligh dan berakal tidak boleh dipaksa nikah. Dan dalil itu jelas dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Dan tidak ada juga perbezaan pandangan dalam menyatakan bahawa seorang gadis itu an al-bikr allati duna tis laysa laha idzin, katakan. Maksudnya tidak ada perbezaan pandangan bahawa seorang gadis yang bawah umur 9 tahun dalam mati Allah Subhanahu wa taala laysa laha idzin, maknanya tak perlu minta izin. Maksudnya kalau bawah daripada 9 tahun. Sebab 9 tahun had baligh. Had baligh seorang perempuan minima, katakan. As long ataupun selagi mana anak perempuan ni tadi belum baligh, jika ibunya ataupun bapanya menikahkannya, maka kat situ tidak ada, tak perlu mendapatkan keizinan daripada anak perempuan yang belum baligh. Fali abiha tazwijha bila idniha wala ridaha bikufiha. Makanya bapanya tadi berhak untuk mengawinkan dia
tanpa izin anak perempuannya tadi dan tanpa redhanya. Wallahu a'lam. Dalilnya ialah kita jelas bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu Aisyah baru saja berumur 6 tahun. Waqtalafu fil baligh, dalam bab ketika perempuan itu telah baligh, maka ada perbezaan pandangan. Wal masyhur dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala, seorang bapa ada hak untuk memaksa anak perempuannya yang gadis tadi agar menikah. Dan inilah mazhab Imam Malik dan juga mazhab Syafi'i dan juga Imam Ishaq Ibn Rahawi rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Ini sebahagian daripada pandangan-pandangan ulama yang ada dalam bab nikah ni. Wallah, setakat yang saya mampu untuk menjelaskan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, habis kita kata selepas ini kita akan lihat pada topik berkaitan dengan talak pula. Kita berkaitan dengan talak. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Kalau ada. Tak ada, kita tutup. Tak ada eh. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah faham sedikit. Walaupun tak banyak, walaupun semua apa ni kita kata telah melalui pernikahan itu, mungkin gunakan untuk anak-anak pula ke, kemudian ni datangkan maklumat ni. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sentiasa berikan pencerahan ataupun penjelasannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sudahi dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.